Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin akan menyuguhkan kepada kalian kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Dimana untuk kabar pertama ini Mimin awali dengan kabar dari Bang Ariel Lobster, dimana ada caption nih, Bismillah bersua jo kawan lamo ikan terbang. Ini bertemu dengan para kru Indosiar tentunya bersama Bang Boril ya. Aduh kangen banget katanya nih ya. Masya Allah Bang Boril tentunya selalu mengawal Leslar ya. Sekarang sudah jadi manajer dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ya. RM maksudnya harus manajer ya. Kemudian juga ada kabar dari Bang Raymond, alhamdulillah katanya berjalan dengan lancar. Kita doakan yang terbaik buat pasangan Lesti dan Rizky Billar yang akan sebentar lagi menikah. Dan tentunya kebahagiaan tersendiri buat Bang Raymond atas kebahagiaan Leslar ya. Dan tentunya untuk kabar selanjutnya datang dari British Mate-nya Lesti Kejora. Aduh cantik-cantik banget, pokoknya luar biasa ya British Mate-nya Leslar. Ini baru beberapa guys, beberapa British Mate Leslar ini lagi TikTokan nih, Masya Allah cantiknya. Kemudian bisa kita lihat di kabar selanjutnya ada groomsmen dan bridesmaid kakak dan dedek, benar-benar cantik dan ganteng-ganteng ya, pokoknya the best banget. Ada Kak Marjin juga nih, bumil cantik, semoga sehat selalu ya. Dan mereka berdua ini groomsmen dan bridesmaidnya Leslar ya. Tentunya tidak mau kalah saing nih guys. Mereka dandan secantik mungkin dan seganteng mungkin ya, untuk mengawal Lesti Kejora dan Rizky Billar kawal sampai menikah. Kemudian di sini juga terlihat mereka lagi TikTokan bareng ya. Wah wah wah, udah gak mau kalah nih ya. Kemudian kabar dari Kak Nurul, ini makan siang tadi ya, makanan yang harganya Rp650.000, kata Pak Ferry Fernandez ya. Bayangin nih guys, satu makan siang aja, satu box ya, atau satu kotak nih harganya Rp650.000. Mahal banget ya kalau menurut Mimin. Dan ada perubahan jam tayang nih, Ibu Harsiwi Ahmad barusan mengunggah postingan di Instagramnya bahwa rangkaian pernikahan Leslar yakni pengajian dan serahan ya pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 8.30 waktu Indonesia Barat live di Jakarta. Akad nikahnya tanggal 19 Agustus 2021 pukul 8 pagi ya. Kalau kemarin pukul 9 nih guys, namun di sini ada perubahan jam tayang dari jam 9 menjadi jam 8. Tentunya live juga di Jakarta. Dan tanggal 19 Agustus 2021 itu ada akhirnya halal akan ditayangkan secara live pada jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Serta ada tasyakuran pernikahan adat Sunda yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus jam 9.30 pagi.
tasyakuran pernikahan Indonesia Takdir Cinta Leslar masih pada tanggal 21 Agustus jam 1:30 PM ya, 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan puncak tasyakuran pernikahan Leslar tanggal 21 Agustus jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga nih, Cinta Abadi, Abadi Leslar spesial pengajian dan upacara adat besok ya, Sabtu 14 Agustus 2021. Bahagia lahir batin pada jam 7 pagi ya. Kemudian prosesi pengajian menuju halal ya, jam 14.00 waktu Indonesia Barat, serta malam bala cuik malape bujang Rizky Bilar jam 8 malam. Dan untuk itu jangan lupa nih voting terus ya, host terfavorit dan juri putih terfavorit. Ada host terfavorit Rizky Bilar dengan saingan Rara Lida 26%, Rizky Bilar 44% ya. Kemudian disusul dengan juri putih terfavorit nih ada Lesti DA ya dengan 83% dan Reza 8%. Yuk voting sekarang. Dan jangan lupa juga vote Leslar di Infotainment Award SCTV ya. Leslar the best couple nih, Masya Allah. Dan Rizky Bilar di Most Charming Mall Celebrity serta Rizky Bilar di Celebrity of the Year. Kirim ke 97282 ya. Jangan sampai ketinggalan, yuk kita voting terus agar idola kita menjadi pemenangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar bersama Mimin tentunya di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.